Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada barang baru ya. GPS yang kecil banget. Aku kemarin kan ini nih cobain cari GPS yang harganya 200 ribuan ya. Kemudian pas nyari Goku, karena sebelumnya udah punya banyak, nggak banyak ya, ada berapa aku punya Goku ya, ada dua, iya benar, sebelumnya kan pakai Goku semua, Flywo, cuman kebetulan waktu itu lagi nggak ada, ras FPV juga nggak ada, adanya ini Flyfish. Oh ya udahlah, coba tes beli, tak kirain ukurannya normal, ternyata pas dateng dia kecil nih, si Flyfish sih, lucu. Chipsetnya M10, bentuknya kecil banget loh kalau dibandingin sama punyanya Goku atau Ras FPV ya. Coba kalian lihat, dia benar-benar kecil ini, mini, ukurannya mini, pasangnya di si Agus pula, wah tambah cakep ya, jadi nggak bikin kuat jadi berat. Nah terus pertanyaan berikutnya, gimana cepet dapet sinyal apa enggak? Nah, kalau cepet dapat sinyal apa enggak, kayak grupnya M10 tuh nggak jauh-jauh beda deh. Kalau kepengen cepet dapat sinyal, sebenarnya tinggal puterin aja dulu areal sekeliling situ pakai satu baterai. Udah abis itu terbang kedua, sudah dapat banyak deh sinyalnya. Terus, kenapa sih kuat kecil aja kok perlu pakai GPS? Jawabnya karena ini, pas kemarin aku coba terbang blusukan di alun-alun Malang ya, sempet tuh bingung alias hilang orientasi ya, jadi kayak aku di mana, drone-nya di mana. Lah, ini masalah ini. Udah masuk celah-celah, bingung cara pulangnya di mana. Ya kalau kalian familiar sama lokasi itu sih oke ya, kalau misalnya kita pergi ke lokasi baru, nah itu baru repot sih. Akhirnya sebelum ini kemarin dibawa terbang ke dibawa ke Turki, ya udah pasang dulu GPS-nya. Bintang 1 sampai 5, ini bintangnya berapa? Aku sih ini kasih bintang 5 ya. Bagus ya. Terutama yang cari GPS buat ini, buat yang kecil-kecil, yang lightweight, nah ini cocok banget nih. Ini link tak taruh di bawah, kalau kalian mau cari, mudahan barangnya masih banyak, tapi kalaupun enggak ya kalian bisa coba aja searching di Tokopedia ya, di Topet atau di online, ini, GPS-nya buatannya Flyfish. Ini bukan endorse, murni karena ternyata GPS-nya kecil banget, jadi enteng. Recommended buat yang punya kuat kecil-kecil. Coba kalian bandingin sama yang teman-teman ini yang gede-gede ya, jadi terasa banget dia kecil banget. Oke, semoga kalian banyak dapat manfaat dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.